atau memilih nama channel, maka nanti yang memilikan adalah dari pihak YouTube, dan itu juga bisa kita ganti nantinya. Halo teman-teman, oke, berjumpa lagi dengan saya. Barusan saya tadi mendapatkan email dari YouTube tentang handle teman-teman, yaitu nama sebutan nama channel baru buat channel kita. Nanti tanggal 14 November 2022 kalau kita tidak mengganti atau memilih nama channel, maka nanti yang memilikan adalah dari pihak YouTube, dan itu juga bisa kita ganti nantinya. Tapi untuk channel yang sudah mempunyai URL kostum yang sudah dipersonalisasi, itu dia tidak akan keluar, tapi dia akan otomatis mendapatkan dari YouTube. Dan untuk channel yang belum mempunyai URL kostum yang otomatis belum dipersonalisasi, maka akan keluar melalui email, dan kita diminta untuk memilih nama channel. Oke teman-teman, sekarang kita coba. Nanti setelah itu teman-teman bisa mencoba melihat emailnya untuk untuk memberi nama channel teman dengan yang disebut handle tadi, lebih mudah untuk diingat. Oke teman-teman, langsung lihat bagaimana cara saya tadi memberi nama channel saya yang baru dengan fitur handle tadi. Yang pernah saya katakan tentang fitur baru dari YouTube tentang handle, tadinya saya dapat email. Setelah saya buka, ternyata di sini disebutkan bahwa Anda sekarang dapat memilih handle. Kemudian saya klik, teman-teman. Di sini dikatakan kalau channel kita itu ada URL kostumnya yang sudah dipersonalisasi, maka handle-nya itu nanti akan otomatis yang memilikan itu adalah dari YouTube. Tapi bagi channel yang belum dipersonalisasi, belum ada URL kostum, itu kita bisa memilih sendiri. Seperti ini dikatakan bahwa perlu diingat bahwa handle bersifat unik untuk setiap channel. Jadi nama sebutan channel yang telah digunakan tidak dapat dipilih oleh orang lain. Kita klik ini teman-teman ya. Kita coba, saya juga baru mencoba ini. Kita klik pilih handle. Nah, di sini keluar seperti ini. Saatnya memilih nama sebutan channel Anda. Pilih sebutan channel. Kita lihat ke bawah. Atau kita klik ini ya teman-teman ya, pilih nama sebutan channel, kita klik. Nah, ini sebutan channel dari YouTube teman-teman ya, @polofilm8521. Saya ingin membuat sebutan channel ini sesuai dengan pilihan saya sendiri. Saya sesuaikan dengan nama channel saya. Ini saya hapus. Jadi @polofilm, kemudian konfirmasi pilihan. Nah, dia tidak mau karena ada petunjuk di sini bahwa handle ini sudah digunakan. Kita coba, mungkin kita kasih angka teman-teman ya. Polofilm 2069 seperti ini. @polofilm2069, konfirmasi pilihan. Nah, oke teman-teman, dia mau Polofilm 2069. Jadi youtube.com/@polofilm2069. Anda berhasil memilih nama sebutan channel. Nama sebutan channel akan mulai hadir di YouTube akhir tahun ini. Jadi kita disuruh memilih teman-teman sampai kalau nggak salah 14 November 2022. Kalau 14 November 2022 kita tidak memilih untuk sebutan channel kita, maka nanti yang memilikan adalah YouTube sendiri. Channel Anda memiliki URL baru youtube.polofilm2069. URL channel yang sudah ada akan tetap berfungsi.
Nah, seperti ini teman-teman, coba kita klik OK. Nah, seperti ini. URL channel tambahan Anda adalah youtube.com/@pulufilm2069. Dan sebutan channel atau handle ini bisa kita rubah kok teman-teman, ya. Oke, silakan teman-teman lihat di emailnya, mungkin sudah ada kiriman, teman-teman bisa lakukan itu. Jadi lebih mudah diingat kalau kita memberikan alamat channel kita ke orang lain atau ke teman, lebih mudah dihafal ya. @pulufilm2069. Atau kita buat sama dengan nama channel kita asalkan belum dipakai oleh orang lain. Sekian teman-teman, terima kasih sharing sedikit tentang fitur baru dari YouTube, yaitu nama channel yang baru, yaitu handle. Sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu untuk YouTuber pemula.